Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Summa a'rajahu ila as-sama'i wa ila sidratil muntaha liyuriyahu min ayatihil kubra. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahul malikul a'la wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul huda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli shidqi wal wafa. Amma ba'd. Bapak-bapak, tokoh-tokoh masyarakat, sesepuh-sesepuh agama yang ulun muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang ulun hormati, kori kesayangan kita, saudara Muhammad Yamani, saudara-saudara dari jamaah pembaca syair-syair Maulid Al-Habsyi yang kita banggakan, hadirin hadirat sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, yang insya Allah kita sedang berada di malam ke-20 bulan Rajab, kita bersama-sama dapat hadir bersama di ruangan Langgar Al-Inayah ini dalam acara peringatan Isra dan Mi'rajnya junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya doa dan harapan kita selalu teriring kehadiran Allah. Semogalah apa-apa yang kita lakukan pada saat ini dari awal hingga akhirnya nanti akan bernilai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara sekalian, ibu-ibu rahimakumullah, terlaksananya peringatan Isra dan Mi'raj ini tidak lain adalah sebagai bentuk wujud dari kebersamaan masyarakat yang ada di sini. Dengan kerjasama yang baik, selalu bahu-membahu, sehingga terlaksanalah acara peringatan ini. Memang sebuah kebersamaan sangat indah. Membangun kebersamaan bukan mudah, sulit. Lebih lagi memelihara kebersamaan itu supaya tetap ada sepanjang masa, lebih sulit lagi. Makanya dari itu tidak jarang di tengah masyarakat kita, begitu kita bentuk sebuah persatuan ini-ini, persatuan ini, persatuan itu, kadang berumur panjang, hancur, amburadul, kadang ditandangkan riwayatnya lagi. Jadi membangun kebersamaan bukan mudah, sulit. Lebih sulit lagi memelihara dan menjaga kebersamaan itu supaya tetap ada sepanjang masa. Kebersamaan ini adalah merupakan modal besar bagi kita untuk menggapai suatu cita-cita, menggapai satu rencana. Kebersamaan merupakan modal bagi kita. Oleh sebab itu, sebuah kebersamaan yang sudah ada di tengah masyarakat ini, mari kita jaga dan kita pelihara bersama-sama. Kita tingkatkan lagi agar dengan kebersamaan ini masyarakat kita akan bertambah lebih baik di segala bidang. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kehidupan kita di tengah masyarakat apabila kita tidak mau bersama,
bersama. Masing-masing nafsi-nafsi, biar bahasa banjar nyawa-nyawa, unda-unda, apa-apa ikam-ikam. Nah, yang sudah hari cagar maju masyarakat, hari cagar rami, hari cagar rami. Tapi apabila kebersamaan ini ada, kita pelihara sesuatu yang berat, bila kita hadapi bersama-sama akan terangkat. Tapi walaupun sesuatu itu ringan, kalau kita hadapi masing-masing ada cagaran-cagaran. Jadi biar berat, dihadapi bersama, kerjakan bersama, insya Allah akan terangkat. Walaupun ringan, tapi kalau kita masing-masing ada tangkap. Nah, inilah kebersamaan. Ya lo kok. Jangan ditinggal jamaah. Orang enggak tahu tahu. Oh, jamaah. Dia pilok-pilok tangannya. Nah, jadi oleh sebab itu kebersamaan itu penting kita jaga. Penting kita pelihara di tengah masyarakat kita, supaya masyarakat kita bisa lebih baik. Lantaran kehidupan kita di masyarakat ini, Pak, bisa kita umpamakan sebelah tangan, Pak Haji, lima jari. Ini kan kehidupan di masyarakat itu bisa kita umpamakan sebelah tangan dan lima jari. Lima jari ini apabila nya mau bersama, nyaman ba angkat. Nanti barat ya tak angkat bila hapon lima jari ini kerjasama. Tapi bila lima jari ini masing-masing, pulpen sabila aja ada tak angkat. Bila masing-masing lima jari ini. Nah, jadi kerjasama inilah, kebersamaan inilah suatu modal besar bagi kita untuk meraih suatu cita-cita, suatu rencana di masyarakat kita. Di masyarakat. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau sebuah kehidupan masyarakat kita umpamakan sebelah tangan terdiri dari lima jari, lima jari. Pertama, Pak Haji, ini jari tengah. Jari tengah ini paling tinggi-tingginya. Nih, kurang halabiru nyampe tujuh hantok ya. Ya, pengganalnya rupanya, paling tingginya. Ini jari tengah, tinggi kelihatan. Ini kalau di masyarakat adalah pemimpin kita, orang-orang tua kita, yang harus kita hormati, yang harus kita muliakan, nasihatnya harus kita dengar. Ini Pak RT di sini anaknya nih. Bukan Pak Haji di sini anaknya nih. Pak Haji Yerkasi di sini anaknya. Ini tengah nih. Ini orang-orang tua kita di masyarakat. Pak RT, orang-orang tua kita, ini anaknya di tengah. Harus kita hormati. Beruntung kita di tengah masyarakat masih ada diisi orang tua. Kalau di masyarakat ada orang tua kadadaan lagi, hawai, tau hawai. Ada rami bila orang tua kadada. Tapi kalau orang tua masih banyak di tengah masyarakat kita, tuh alhamdulillah Pak Haji nang tua masih ada di gelawat. Sini banyak pengalaman orang tua ini. Ketimbang kita nak anum-anum. Sini tahu riwayat zaman Jepang, ada sejarah lagi sini mengalami, kita paling-paling riwayatnya. Jadi bisa berbagi pengalaman dengan orang tua ini bagus. Orang lagi dari kekanakan tuh aku yuk mama rake kae. Bekisah bang kae. Ini orang tua banyak pengalaman karena mereka lama hidup. Keadaan di zaman dahulu bukan merupakan beliau membaca di buku, tapi beliau yang mengalami hidup di masa itu, zaman penjajahan, beliau hidup di masa penjajahan. Banyak pengalaman, bagus kita berbagi pengalaman dengan orang tua. Nah, ini anaknya nih, di tengah. Orang tua kita, Pak Irki, tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang tua, ini harus kita hormati. Kita muliakan beliau-beliau. Karena beliau banyak pengalaman ketimbang kita yang masih anum lagi. Jadi jangan karena orang tua kita berhulu-hulu. Jadi bila mahu orang tua kita mati masih terkejut. Nah, ini orang tua muliakan orang tua ya. Sayyidina Ali aja dalam riwayat Sayyidina Ali karamallahu wajhah
pernah beliau hendak berangkat salat subuh lagi. Hendak berangkat salat subuh ke masjid. Itu pun beliau sudah terlambat berangkat ke masjid. Begasa-gasa bayaran menuju masjid. Karena sudah terlambat berangkat ke masjid hendak salat subuh. Tiba-tiba di tengah jalan, beliau ketemu seorang tua berjalan. Betongkat tua berjalan. Hari subuh. Nah, di subuh yang begitu buta orang tua ini berjalan dengan pakai tongkat. Sidina Ali kada turun mendahului. Saking hormatnya beliau dengan orang tua. Padahal orang tua orang Majusi. Orang Yahudi. Yahudi. Nah, beliau hormat sehingga beliau kada mendahului. Padahal beliau sudah terlambat berangkat ke masjid. Beliau berjalan membujing orang tua ini. Sehingga karena beliau tidak sampai hati mendahului melangkah berjalan orang tua ini, sehingga beliau begitu masuk ke dalam masjid, Rasulullah sudah rukuk bersama sahabat lain. Rukuk sudah. Ajak Aliyam saudari. Tapi kenapa dia terlambat? Lantaran berjalan tadi gamat. Kada turun mendahului orang tua ini saking hormatnya sendiri. Lalu begitu Rasulullah rukuk, beliau bertakbir. Bangga Sidin Ali karena sawat mendapati rokok, artinya ada mas, ada masbuk. Karena kita sembahyang berjamaah itu beruntung bila sampak kita begitu imam rokok kita datang Allahu Akbar, sampak kita mengikuti rokoknya imam biar ada bacaan nang apa-apa itu ada rakaat, ada masbuk. Imam salam salam halagi. Majelis aku rakaat pertama kada baca nang apa-apa. Nah itulah berjamaah. Tanggungan imam. Kenapa? Ya sebab ada orang ngadeni. Imam salam salam kada usah menambah syarakat. Artinya selama kita sempat mendapati rokok si imam, rakaat pertama kita dibilang kada masbuk. Jadi begitu Sayyidina Ali kan masuk masjid, Rasulullah sudah rokok. Sempat Sayyidina Ali bertakbir, Allahu Akbar, rokok bersama Rasulullah. Nah, Sayyidina Ali memuji Allah, alhamdulillah, Sayyidina Ali sebelum takbir. Nah begitulah Sayyidina Ali hormatnya dengan orang tua berjalan haja kada kurun sidin mandahului. Sampai talambat masuk masjid. Tapi alhamdulillah beliau gembira sampai masih kada mas, kada masbuk. Nah bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Dan inilah tingginya kedudukan orang tua. Tingginya kedudukan orang tua. Letaknya di tengah. Memang jadi tengah agak tinggi. Arti isyarat kita harus menghormati orang-orang tua. Kita hargai, kita muliakan. Karena kita hidup di dunia ini begini. Bila kita ingin selamat dimanapun kita berada. Tafsiran orang naik gunung, Pak Haji. Kita berjalan. Nangan kita berjalan ini terkadang naik, terkadang turun, terkadang mendatarkan gitu. Nah kita hidup aja seorang yang berjalan, terkadang naik gunung, terkadang mendatar, terkadang turun. Supaya selamat perjalanan kita, bila kita sedang naik gunung mendaki, kita harus mengadahkan sedikit penglihatan kita, angkat kepala sedikit. Bila kita mendatar, luruskan pandangan. Bila kita menurun, tundukkan kepala kita. Selamat batis, insya Allah. Nah kita hidup tuh semacam ini. Orang di sekeliling kita bukan satu macam. Kita terkadang berhadapan dengan orang yang lebih tua dari kita. Nah, berhadapan dengan orang yang lebih tua dari kita, persis kita naik gunung. Nah, kena datang penglihatan supaya selamat. Artinya dikala kita menghadapi orang tua, kita hormati, kita muliakan beliau. Tinggikan derajat beliau, orang tua. Dikala kita sedang mendatar, berjalan, luruskan pandangan. Mendatar, artinya kita hidup ini terkadang kita berhadapan dengan orang yang sebaya dengan kita. Dengan orang yang pantar dengan kita. Nah, dikala kita berjalan mendatar, luruskan. Artinya dikala kita berhadapan dengan orang yang sebaya dengan kita. Dengan orang yang pantar dengan kita. Kita harus pandai menghargai. Hargailah kawan sebaya dengan kamu. Hargai. Terkadang kita berjalan menurun. Menurun ini kita hidup ini terkadang berhadapan dengan orang yang lebih muda dari kita. Dengan orang yang lebih kanak dari kita, anom dari kita. Nah, dikala kita berhadapan dengan orang yang lebih muda, lebih anom dari kita, kita harus pandai menyayangi.
Jadi kata-katanya, hormatilah orang-orang yang lebih tua dari kamu, hargailah teman sebaya kamu, sayangilah orang yang lebih muda dari kamu. Insya Allah kita akan selamat dimanapun kita hidup. Kan semacam ini. Jangan sebaliknya, kalau orang tuh hari hulu, akan awal disarki aja. Taman sebentar, semua sabarnya diwadai. Nah ya sudah. Nah, kadang lapas media itu jadi musuh. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jadi orang tua, tokoh-tokoh masyarakat kita ini berada di tengah. Nah, ini kan kita tahu masyarakat kehidupan masyarakat sebelah kanan terdiri dari lima jari. Kedudukan orang-orang tua kita adalah di tengah, jari tengah, pemimpin kita sih. Nah, kemudian ada lagi jari telunjuk. Ini kan telunjuk nih. Nah, jari telunjuk ini di sini adalah para alim ulama kita. Ya ibarat kita sih burung talib di sini kan, burungnya kamre di sini kan, ini. Beliau ini orang yang sering memberikan fatwa, petunjuk. Ada kan memberikan fatwa, memberikan pikiran, memberikan petunjuk. Fatwa-fatwanya kita dengar. Fatwa-fatwanya kita taati. Fatwa-fatwanya kita ambil, kita sambut. Nah, inilah kehidupan mereka di sini. Ini para pemimpin-pemimpin, ulama-ulama kita, guru-guru kita, ini di sini anaknya, letaknya di sini. Nah, kemudian ini jari manis. Jari manis. Jari manis ini adalah anak-anak muda, anak-anak remaja. Kan semacam ini, jari manis. Nah, anak muda, anak-anak remaja, ini jari manis. Kan orang-orang remaja, orang beri manis kelihatannya. Kuat-kuat, jangan gagah-gagah, gantang-gantang lagi kada balik-balik. Nah ini kan, ini harapan kita nih. Anak-anak muda, anak remaja, harapan kita. Mereka kelihatan manis. Karena ini menjadi harapan kita di masa depan ini. Malah ada satu perkataan orang bijak. Bila kamu ingin melihat keadaan sebuah bangsa, sebuah negara, sebuah masyarakat di hari depan, lihatlah anak muda, anak remaja yang hidup saat itu. Kita lihat. Nah, bila kita ingin melihat keadaan masyarakat kita di hari depan, bangsa kita di hari depan, lihatlah anak-anak mudanya dan anak remaja yang ada saat itu. Nah ini, karena ini harapan kita. Manakala anak muda, anak remaja hancur, masa depan akan suram. Kan semacam ini. Karena Tuhan kan dalam mungkin hidup berlewasan, tapi sampian ini kan mungkin hidup berlewasan. Nah, artinya generasi itu pasti berganti. Generasi tua akan hilang, diganti nanti oleh generasi muda. Nah, muda dan remaja ada berlewasan dia muda, ada berlewasan dia remaja. Suatu saat akan tinggal masa muda, masa remaja, ia akan menjadi orang tua, orang tua. Nah, itulah generasi silih berganti. Jadi anak-anak muda, anak remaja itu di sini manis kelihatan, inilah harapan kita di masa akan datang. Nah, oleh sebab itu di masyarakat kita, anak-anak muda, anak remaja perlu tanamkan akhlak yang baik. Tanamkan keimanan kepada mereka. Tanamkan ajaran agama kepada mereka. Agar kelak nantinya di hari tua, mereka menjadi orang tua yang beriman, menjadi orang tua yang berpengalaman, menjadi orang tua yang bisa beribadah, membina masyarakatnya. Nah, itu tugas kita orang tua. Jangan Tuhan mahuluhan. Kalau mahuluhan yang baik, itu bagus. Nah, itu bagus. Orang Tuhan itu mahuluhan. Tokoh mahuluhanlah kepada hal yang baik. Itu kan. Nah, jangan dihuluhkan kepada hal yang negatif. Nah, semacam ini. Nah, jangan anak remaja, anak muda ini jadi manis. Ini harapan kita di masa depan. Harapan kita masa akan datang, generasi terus berputar, berganti. Orang tua tidak ada, anak-anak muda, anak remaja, harapan kita sebagai pengganti di hari akan datang. Nah, kemudian nih, jari kelingking nih. Nah, ini tadi orang tua kita lah. Ini para alim ulama kita. Ada ini anak-anak muda, anak remaja, hanya jari manis. Kali ini kakak-kakak. Kakan-kakan, kali ini. Kita tuh acara apa haji, bapak nangkir enggak? Kalau kakan-kakan, kadang-kadang ada lagi. Ini kakan-kakan itu nara biakan. Kakan-kakan itu nara biakan.
kakak-kakak itu nasibnya pahit karena kau diguba-guba. Biar bingung sama saat ininya. Siapa tahu Pak itu habisnya diguba lo jadi presiden kan. Nah, artinya kakak-kakak ini jangan pakai diri cihakan. Kalau kakak-kakak itu panjang aja umurnya, jangan jadi orang tua aja tuh ini. Maksudnya gitu. Ini kakak-kakak nih. Kali ini kakak-kakak. Jangan ditinggal aja kakak-kakak. Perlu dia dibawa kan, perlu diajak. Kemudian satu lagi tinggal. Nih, nah. Ibu jari. Nah, siapa ibu jari ini? Ibu jari bibinian. Kau ibu. Ini. Kan kelihatannya ibu-ibu ini di samping. Kelihatannya rendah. Tapi ini punya andil besar. Di dalam sebuah ketentuan. Ini ibu-ibu. Ibu jari kelihatan muda sapilih. Tiga. Nah, parandahnya kebinian. Ya, di luar dudukan kesiangan. Padahal ini yang besar ambil-ambil dalam bagian apapun di jadian ini. Kita acaranya aja lama bininya tak tinggal ada opak bininya tidak ada bapak kanan. Ini bininya letaknya di samping tapi ini menentukan sebuah keberhasilan. Mengangkat tangan apa aja bila tak tinggal ibu jari ini bisa ada tangkat tangan lehi. Mengangkat cangkir aja ibu jari ini kan ada opak ngalih berapa ya kapek. Jadi ini anaknya tiga, tapi punya peranan penting di dalam kehidupan kita bermasyarakat ini ibu-ibu. Penting ibu-ibu nih kan? Coba akan kalian isi ibu kalian rame. Mengantol lagi tiga tuh. Mau kalian isi ibu kalian rame. Ini ibu-ibu nih. Nah, anaknya tiga. Walaupun tiga kelihatan rendah. Tapi ini punya penentu di dalam keberhasilan sebuah masyarakat. Pentingnya ibu-ibu. Makanya disebut ibu jari. Dan disambat ibu jari, buktinya punya peranan penting kau ibu. Ibu ini kau menjangkau sananyaan. Nih, kakak lingkungan kau menjangkau sih. Kak anak muda, anak remaja kau menjangkau. Kak jari tengah, orang tua kau menjangkau. Kak bubuan ulama kau menjangkau. Ini ibu-ibu. Namanya kena kawak nih. Kali ini kena kawak menjangkau semua. Nah, ibu ini kena kawak menjangkau. Artinya ibu-ibu itu walaupun letaknya diga, kelihatannya rendah, tapi pandai mengayomi. Ibu-ibu ini pandai mengayomi. Itu mas bibinya semacam itu. Siapa aja udah pernah rayuan bibinya bisa lintok. Nah, ini ibu-ibu. Makanya kayak ibu jari. Nah. Di kota, ibu kota, nah, itu bapak kota. Ya nah, kan, nah, ibu kota. Ibu apa lagi? Nah, itu penting. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sebuah kebersamaan yang ada di masyarakat kita ini penting kita pelihara baik-baik. Jaga baik-baik. Karena kebersamaan merupakan sebuah modal besar bagi kita untuk meraih keberuntungan atau keberhasilan. Tanpa ada kebersamaan, kita tidak akan maju dan kita tidak akan baik. Cita-cita yang kita rencanakan tidak akan tercapai bila tidak ada kebersamaan. Apalagi dalam sebuah masyarakat, di dalam kehidupan rumah tangga pun apabila kada mau kebersamaan, kada ada, rumah tangga tuh cekar kacau balau. Nah, ini. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang Allah hormati, supaya kebersamaan ini tetap terjaga dengan baik, supaya kebersamaan ini bisa terpelihara, Rasul memberikan kiat kepada kita, Pak Haji. Ada kiat-kiat yang diberikan Rasulullah supaya kebersamaan ini tetap terjaga. Nomor satu, Rasul menganjurkan kerjakanlah sholat berjamaah. Nah ini, karena sholat jamaah ini akan membentuk sebuah kebersamaan. Sholat jamaah itu kiat pertama. Apabila masyarakat tuh mau memakmurkan langgar,
mau memakmurkan masjid, mengerjakan sholat jamaah, kebersamaan di masyarakat itu akan semakin kuat, semakin kuat. Salu jamaatan Allah Allahu qulubakum. Salatlah kamu berjamaah, Allah akan menyatukan hati-hati kalian. Allah akan menjinakkan, menyatukan hati-hati kalian. Bila hati ini disatukan oleh Allah, ada dapat pertikaian di masyarakat kita. Bila hati ini disatukan Allah, ada dapat pertikaian di masyarakat kita. Karena hati disatukan. Apabila kita mau melakukan sarjana, apabila kita mau rutin mengerjakan sembahyang berjamaah, hati-hati kita akan disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala hati sudah bersatu, ya sudah. Tidak ada pertikaian. Tidak ada perselisihan, tidak ada percekcokan dalam kehidupan kita. Makanya wajah ini kita tuh sadar, Pak. Kita harus melihat realita yang ada ini. Kita di dunia ini kan umat Islam banyak, di Indonesia ini mayoritas Islam. Tapi kenapa Islam yang banyak ini dianggap kurang lemah? Nah ini kan, dianggap kurang lemah, kenapa? Barangkali kesalahannya, karena kita umat Islam sudah banyak meninggalkan sholat jamaah. Sehingga hati tidak disatukan oleh Allah. Seakan-akan aku-aku, ikam-ikam, nyawa-nyawa, undak-undak itu tidak disatukan oleh Allah. Nah, satu kiat pertama, pelihara sholat berjamaah. Dengan sholat jamaah itu Allah akan menyatukan hati-hati kita. Bila mana karena hati ini sudah disatukan, ini adalah sebuah modal besar. Nah, satu macam sembahyang berjamaah. Maka sembahyang berjamaah ini tadi gawenya nyaman. Imam aja nak lapah. Tapi makmum, apa yang didapati imam, itulah yang didapati makmum. Kan? Imam bapak rapal bacaan. Ada si makmum, imam baca fatihah berenai regihan. Sambil kuap-kuap sembahyang. Imam bapak rapal bacaan. Ini mau dibaca. Tapi pahalanya apa yang didapati imam, itulah juga yang didapati makmum. Nah itulah jamaah. Saling tutup menutup. Untungnya, apalagi kita pada kote hafal beberapa bacaan, sering-seringlah berjamaah, insya Allah hafal bacaan itu. Apa? Lantaran sering mendengar. Nah, sedangkan pahala kan sama. Nah, bapak-bapak sekalian, jadi satu salat jamaah. Kita makmurkan langgar kita, makmurkan masjid kita dengan sering melaksanakan salat berjamaah. Supaya hati kita disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu macam. Kiat yang kedua, supaya kebersamaan ini tetap terjaga, yaitu silaturahim. Nah, silaturahim. Beilangan, kunjung mengunjungi, silaturahim. Selawas ya aku. Kada dapat kawan-kawan. Asa dendaman ilangi silaturahim karena Nabi menyuruh kan bersilaturahim ini. Nabi menyuruh sampai-sampai orang yang memutus silaturahim, memutus kekeluargaan itu dianggap rasul, gak bakalan masuk surga. Layak dulu jenah pati orahim, gak bakalan masuk surga orang yang menghancurkan, memutuskan silaturahim. Tawa sedikit kamu gak umur, ada berduaan. Sekali bisa ada berdebat ini, sebab malih berselisihan, berselisihan tuh malih. Nah jadi ini, jadi kiat kedua ujar Rasul sering-sering silaturahim. Cuma ini kita ini terkadang kita apalagi masyarakat kita kota ini ya Allah tersibuk, ini masyarakat di kota ini hampir sibuk. Terkadang kami sampai ke silaturahim, hari raya aja terkadang ada kesempatan silaturahim, ya salat jamaah barang. Karena saat jamaah ini juga kan situ wujud silaturahim. Nah, di situ kamari, nang di sana kamari, nang di situ kamari, akhirnya tak dapat ketemu, kan ketemu dalam tempat ibadah. Juga akan terjadi silaturahim di situ. Kalau Rasul bukan saja di tempat ibadah.
Rasulullah itu manusia yang paling sibuk, super sibuk beliau. Tapi beliau masih sempat mengunjungi para sahabat-sahabatnya ke rumah-rumah. Beliau sempatnya ilangi sahabat-sahabatnya, bukan sahabat yang mengunjungi beliau, yang mengunjungi sahabat-sahabatnya. Itulah Rasulullah mulianya beliau. Nah, silaturahim. Bila silaturahim bila dilaksanakan, akhirnya nusa dikit perselisihan. Bila kita mau silaturahim, perselisihan-perselisihan itu akan hilang, akan sirna. Kita tuh terkadang perselisihan paham, ini kayak ini paham, ini kayak ini paham, terkadang menjadi HP kan, rasa dendam apa segala. Tapi kalau kita mau silaturahim, berpanggil apa segala, nang selisih tadi bisa diluruskan, nang keseluruhan paham, perselisihan paham bisa ditemukan, bisa diluruskan, sehingga ketemu titik temunya ini, sehingga perselisihan itu akan hilang. Nah, kita ini terkadang dendam macam-macam, nah, dibawa pulang kada mau bersilaturahim, makin jadi bertambah. Nah, kan silaturahim hilang berhilang, kunjung mengunjungi silaturahim. Tapi silaturahim ini jangan buang sembarangan, ada cari waktu yang tepat. Jangan jam 10 malam silaturahim cari keluar. Ada di mana waktu-waktu mesegaman bagus, nah kita anggap orang sedang istirahat, kan? Nah itu. Kalau silaturahim jam malam enak, ketemu orang lawan. Nah silaturahim dua macam. Yang ketiga, kiat yang diberikan Rasul supaya kebersamaan itu tetap terpelihara adalah makan bersama tadi. Makan bersama. Ulu jemaatan. Fa innal barakata ma'al jama'ah. Makan makan bersama. Keberkahan Allah akan turun. Keberkahan Allah akan melimpah di sebuah kebersamaan, di sebuah jamaah. Makan bersama. Ini akan mempererat, akan memperkuat persahabatan. Makan bersama akan menjaga kebersamaan. Sini makan bersama. Apalagi kayak Rasul dengan sahabat itu, kalau makan bersama itu bukan hanya kita masukin sepiring, kagak masukin dia dari orang 8, orang 7, karena makan bersamaan di situ kan. Nah itu berkah itu luar biasa Pak Haji. Kayak orang-orang Arab tuh, makan sepiring, berenam, bertujuh sepiring, masing-masing mengacau. Itu bagian dalam suap. Nah itu berkahnya itu luar biasa, banyak keberkahan itu. Nah disitu memang disuruh dan Nabi mempraktikan sebenarnya itu dengan sahabat itu, makan bersama itu sepiring. Nah baik di masyarakat atau di rumah tangga, dalam kehidupan rumah tangga, apabila pagi sahaya dari rumah tangga itu, nah jarang makan bersama, rumah tangga itu kan tidak damai. Anak itu kayaknya mudah cekcok sama lawan anak, mudah bertengkar. Iya, bila di rumah tangga itu jarang diamalkan makan bersama. Nah jadi kita tuh bila disuruhkan atau siang kada kawa makan bersama, berimbai separanakan, malam-malam barang makan supaya sama-sama sekeluargaan separanakan. Nah, di situ barakah Allah akan turun dalam kehidupan rumah tangga. Cuma apabila makan bersama ini kada terlaksana di rumah tangga, rumah tangga tuh mudah cekcok. Anak nanti mudah bertengkar, berselisih, kada pati akrab ya kada sama. Datang saya kau makan, turun. Kali datang saya kau turun makan, turun. Napa habisan kain apa sarik iwanya habis. Nah jadi makan bersama mengundang barakah, akan tenang. Rasulullah lawan bini beliau kan si Aisyah tuh, kalau makan lawan Aisyah tuh Rasulullah tuh sepiring berdua, ada tuh nyanyiannya sepiring berdua tuh. Sepiring berdua, minum segala berdua, mandi pun beimbai. Rasulullah praktikan, artinya keutuhan rumah tangga itu akan semakin bagus, semakin akrab. Kita aja misalnya kan bisa sarikan lagi bini, begitu makanan beimbai, apa sepiring berdua, sampai bisa sarikan. Sampai bisa sarikan. Biar ramotan lagi bini asal, tapi malah hal apa sepiring berdua, sampai agar ramotan. Ini bakrohoy, nah ini. Ini lagi tuh. Makan sepiring berdua, minum segelas berdua, mandi beimbai, guring sebantal berdua. Terus harapan, ini sebenarnya itu Rasulullah mempraktikkan.
Nah, jadi kehidupan masyarakat sampai di rumah tangga, apabila makan bersama istri tidak terlaksana, jarang terlaksana, kurang mendekat bawah. Praktekan ya, makan bersama ini. Bila kada kawa pagi, siang, malam-malam, makanlah bersama, beimbai saberataan sabaranakan. Keberkahan Allah itu akan turun dalam kehidupan rumah tangga. Nah, semacam ini. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, apa yang diperhatikan Rasulullah itu memang terbukti semacam itu. Nah, kemudian selain itu, bapak-bapak sekalian, selain tiga kiat yang diberikan Rasul kepada kita untuk menjaga dan memelihara sebuah kebersamaan tadi, satu, salat berjamaah. Yang kedua, silaturahim. Yang ketiga, makan bersama. Kemudian ada lagi beberapa hal yang perlu kita hindari, karena apabila ini ada, kebersamaan itu insya Allah akan hancur. Tiga yang dipelihara tadi. Kemudian ada tiga lagi yang perlu kita hindari. Satu, apabila kebersamaan sudah ada, sudah terbentuk, sudah terwujud, pelihara baik-baik dengan mengerjakan tiga macam kiatan. Kemudian hindarilah hal-hal yang menghancurkan kebersamaan ini. Satu yang paling fatal menghancurkan sebuah kebersamaan adalah sifat hasad, sifat dengki. Ini paling fatal merusak kebersamaan. Masyarakat yang tenang, masyarakat yang damai, dihembuskan oleh iblis suatu penyakit, yaitu dengki atau hasad. Bila hasad dan ini masuk ke hati salah seorang di masyarakat kita, ya sudah, ini akan menjadi provokator, akan menjadi provokator penghancur sebuah kebersamaan. Nah, jadi itu penyakit dengki, ini fatal menghancur kebersamaan. Jadi pelihara, jangan ada dengki di antara kita. Itu kan semacam itu. Dengki. Ya, orang dengki ini Pak Haji. Artinya kenapa jadi provokator? Karena ini ada senang melihat orang yang dekat iman. Kehendaknya lepat Allah Ta'ala orang ini tak kumpul senanyaan. Marah orang kan hidup menderita seberataan. Asalnya bahagia. Rila ia tertawa menarik di atas penderitaan orang lain. Orang dengki. Tidak senang melihat orang mendapat nikmat dari Allah itu dengki. Dia kadang menghancur, dia kadang merusak. Apalagi menghancur, merusak, menduaan. Makin nyai. Udah aja pakai lakinya, nah jam sudah. Macam-macam. Dia kan kejepitan aja. Dia kan kemalingan. Macam-macam dua makin nyai. Tidak senang hanya melihat orang mendapat nikmat itu sudah termasuk sifat dengki. Apalagi menghancur, menduakan untuk kehancuran orang lain. Banget lagi. Rasul itu menyuruh, kalau saudara kita mendapat nikmat, kita ikut bergembira. Biar kita kadang gak dapat, tapi kawan kita mendapat nikmat dari Allah, kita disuruh ikut bergembira. Melihat kawan misinya ke tetangga, kawan keluar mobil, masa suka kita? Syukuran, tetangga aku isi mobil. Nyaman dua apa ibadah ini permusibah macam-macam kan, nah, menyiwa kada kaya jauh, nah, mengarah ke tetangga bisa iya di sini, nah, semacam itu. Nah, bahagia kita ikut bahagia, ikut gembira di kala kawan mendapat nikmat dari Allah. Cuma terkadang manusia sebaliknya, di kala melihat kawan mendapat nikmat, rumah iya, panas hati. Di kala kawan mendapat musibah, gembira benar iya, hapok, rior. Nah, itu terkadang semacam itu tuh. Nah, jadi satu sifat dengki, hindari, buang. Nah, karena apabila di masyarakat yang tenang, di sebuah masyarakat yang bersatu, di sebuah masyarakat yang damai, di sebuah iblis pasti akan menghembuskan suatu penyakit dengki ini. Apabila penyakit ini masuk ke hati seseorang, nanti masuki penyakit dengki ini nanti akan menjadi provokator sebuah kehancuran. Nah, ini satu macam, hindari. Jadi kita bawa hati kita ini bergembira di kala mendapat kawan, mendapat nikmat dari Allah, di kala melihat teman mendapat nikmat, kita ikut bergembira. Kemudian yang kedua, perlu kita hindari karena ini menghancur sebuah kebersamaan, yaitu penyakit sombong, takabur. Takabur. Karena orang yang sombong, yang takabur macam-macam tuh
nyanyi kena keras kepala. Artinya kada mau menerima nasihat dari orang, kada mau menerima pendapat orang, karena nya selalu merasa benar. Kada mau menerima saran dari orang, tetangga orang sungguh, karena selalu merasa pintar, merasa benar. Saran orang itu dianggapnya dianggap salah terus. Nah, ini juga akan menghancur sebuah kebersamaan orang sungguh. Jadi hindari, jangan kita bersikap sombong. Dengan cara apa kita menghindari? Ingatlah, apa yang Tuhan berikan kepada kita, baik kekayaan, baik kepintaran, pangkat jabatan, itu hanya titipan dari Allah, bukan milik kita pada hakikatnya. Itu titipan. Kalau kita pamerkan, kita sombongkan, kalau para Tuhan murka, barang sekejap karena Tuhan murka diambil Tuhan, ya sudah, kita akan terjadi sebaliknya. Ini. Yang ketiga perlu kita hindari di dalam menjaga sebuah kebersamaan, yaitu janganlah kita bersifat rakus tamak di dalam kebersamaan itu. Kita jangan tamak, jangan rakus mau berbagi. Karena bila kita sifat tamak, rakus apa segala, karena kada tahu kita nasib dengan pendeta orang lain itu kada tahu. Asalnya aja hanya marah orang lapar, macam itu. Orang rakus, orang tamak ini ia tidak mau tahu dengan nasib penderitaan orang lain. Manusia itu bila penyakit tamak, penyakit serakah, ganas pada binatang. Ujar orang juga, kalau mau sakit makan biji-bijian, biji nangka, biji kopi, jadi kopi ruwak. Musang. Tapi kalau manusia tamak rakus, batu aspal bisa dimakannya. Karena rakusan. Nah, ini berbahaya. Nah, jadi tiga macam ini perlu dihindari. Jangan ada dengki di antara kita. Ingatlah, semua nikmat ini Allah yang memberikan. Kalau kita murka dengan orang mendapat nikmat, pada hakikatnya kita sama murka dengan Allah. Karena Allah yang mengaturnya kenikmatan itu. Yang kedua, hindari penyakit sombong. Yang ketiga, janganlah bersifat tamak atau rakus di dalam hidup. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang Allah hormati, kan jadi inilah yang diajarkan Rasul kepada kita. Beruntung kalau di masyarakat kita sudah ada sebuah kebersamaan, pelihara bagus-bagus, jaga baik-baik, karena ini merupakan modal bagi kita untuk meraih keberuntungan di dalam kehidupan masyarakat. Nah, apabila kita hidup masing-masing kadang-kadang bersama apa segala, yang ringan pun tidak akan terangkat, apalagi yang berat. Tapi kalau mau kita bersama, yang berat akan bisa terangkat. Diumpamakan tadi kan sebelah tangan terbuat dari 5 jari. Jari tengah adalah kedudukan orang-orang tua kita, pemimpin-pemimpin kita. Jadi telunjuk ini adalah para ulama-ulama kita yang sering memberikan fatwa, pendapat dan pikiran. Kemudian jari manis ini adalah anak-anak muda dan anak remaja. Manis kelihatannya, ini adalah harapan kita di masa depan. Kelingking adalah anak-anak kecil. Kemudian ibu jari merupakan kaum wanita yang harus juga menentukan sebuah keberhasilan, sesuatu sesuatu apapun di masyarakat. Ibu-ibu punya peranan penting. Nah, di dalam menjaga kebersamaan, Rasul memberikan 3 kiat yang harus kita pelihara. 1, pelihara sholat berjamaah. Allah akan menyatukan hati-hati kita. Kemudian yang kedua tadi, sering-sering kita silaturahim kalau ada waktu-waktu senggang. Kemudian yang ketiga, amalkan makan bersama, apalagi di dalam kehidupan rumah tangga. Hindari 3 macam penyakit yang akan menghancurkan sebuah persatuan dan kebersamaan. 1, penyakit dengki. Yang kedua sombong, yang ketiga tamak atau sarakah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, itu aja adalah hikmah peringatan Isra dan Mi'raj yang bisa ulun sampaikan dalam peringatan kita ini. Sekali lagi, mudah-mudahan dengan peringatan Isra Mi'raj ini, sebuah kebersamaan yang ada di masyarakat kita ini akan lebih terpelihara, lebih terjaga, sehingga tetap ada demi kebaikan kita bersama di hari-hari yang akan datang. Salah hilap, mohon maaf, dan terima kasih atas perhatian sampean semuanya. Usikum wa nafsi bittaqwallah
Wabillahi taufiq wal hidayah wa bihi ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan tadi ujian ceramah agama yang sama-sama kita dengarkan, semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk menciptakan kebersamaan, dan tidak kalah pentingnya seperti pesan beliau, menjaga kebersamaan agar kita selalu diberi keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mohon Pak Guru untuk membacakan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam wa hamdalahu wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi taqabbal Allah. Inna demikianlah rangkaian acara ini, acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1432 Hijrah di Langgar Al-Inayah. Dan untuk menutup acara ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Terakhir kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada malam hari ini. Kemudian jika dalam penerimaan kami ada yang kurang, salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.